Minuman manis dan segar jelas menjadi pilihan warga saat berbuka. Di sini kita dapat menjumpai minuman khas daerah Toge Panyabungan. Dari namanya, minuman yang khas dengan rasa manis gula aren ini berasal dari Panyabungan, ibu kota Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Toge Panyabungan tidak menggunakan sayur toge dalam isiannya. Namun sekilas minuman ini mirip dengan es campur, namun yang membedakannya adalah isinya. Toge Panyabungan terdiri dari campuran lupis, pulut hitam, pulut putih, tapai, candil, yang kemudian disiram dengan santan yang telah dicampur cendol. Terakhir, tambahan air gula aren yang menjadikan rasanya khas. Penyajian toge Panyabungan dapat langsung dinikmati hangat-hangat ataupun ditambahkan es batu. Untuk harga biasa dibanderol Rp14.000 per porsinya. Penjual toge Panyabungan Sumiati mengatakan jumlah penjualannya jauh meningkat saat bulan Ramadan. Perharinya bisa mencapai 200 porsi. Sebagai generasi ketiga pedagang toge Panyabungan, Sumiati yakin bahan toge miliknya lebih enak dan berkualitas. Bedakan nggak dengan toge Panyabungan yang lain atau sama aja isiannya? Itu makanan yang besar jawabnya. Oh, tapi kalau isiannya tetap sama seperti tradisinya ya. Kenikmatan toge Panyabungan ini dengan isiannya yang ramai menjadikannya menu favorit saat berbuka puasa. Pembeli Al Tegar memilih toge Panyabungan karena rasa yang khas dan gula arennya. Manis, habis itu enak, cocok untuk puasa. Ada rasa khasnya nggak menurut abang dibandingkan minuman manis yang lain? Gula arennya. Selain ramai dengan penjual toge Panyabungan, lokasi ini juga ramai dengan para penjual makanan lain. Sehingga Anda tidak repot-repot untuk berpindah tempat untuk menyalurkan minat kuliner. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.